Rabu 7 Februari hingga 11 Februari 2018, tim visualtv.live berkesempatan berkunjung ke sebuah pondok pesantren modern yang terletak di daerah Parakan Santri, Lebak Gedong, Banten, dalam rangka berbagi pengetahuan tentang dunia penyiaran dan multimedia. Pondok pesantren modern Latansa, pimpinan Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim, adalah pondok pesantren yang menerapkan kurikulum berstandar nasional dalam sistem pengajarannya. Selama 5 hari, para santri yang merupakan siswa menengah kejuruan multimedia Pondok Pesantren Latansa diberikan pengetahuan tentang teknis penyiaran sebuah stasiun televisi. Mulai dari cara pengoperasian kamera, live streaming, hingga proses kreatif pembuatan sebuah program talk show televisi yang siap tayang. Kegiatan tersebut turut pula melibatkan para ustadz pengajar dan pengurus stasiun televisi lokal binaan Pondok Pesantren Latansa yang bernama Tilas TV. Kesannya itu senang banget, terutama buat rekan-rekan Visual TV. Makasih banget buat ilmu-ilmunya semua, sungguh bermanfaat buat kita semua. Sukses terus juga buat Visual TV, semoga kedepannya semakin sukses, semakin jaya. Diharapkan dari program pengajaran ini, para santri pesantren modern Latansa mendapatkan pengetahuan mengenai produksi program pertelevisian dan untuk kedepannya mampu diaplikasikan di dunia kerja. Visual TV, Visual.